Gue kayak nge-troll, co. Ini konten serius lo mau review. Hello guys, welcome back to my channel ya guys ya. Cedric Zakaria ya guys ya. Jadi di konten kali ini kita akan lanjut review Hero yang mengalami adjustment di patch terbaru guys bulan Juni, walaupun postingnya di bulan Agustus. Oke, jadi untuk konten kali ini kita akan review Hero Jawhead guys ya. Jadi Jawhead ini dibuff sedikit guys. Dia dibuff di kalau nggak salah di skill satunya. Dia untuk late game makin kuat gitu guys ya. Makin kuat 5% lah. Jadi gua nggak tahu bakal pengaruh banget atau enggak guys. Tapi kita bakal lihat aja nanti seperti apa gitu guys ya. Dan karena sebenarnya gue mau bikin dia XP laner guys, cuman yang terjadi itu kayak ya terpaksa gitu guys. Gue ngeblank mulu loh tiap kali mau ginian guys. Suka apa sih kayak kita tuh mau ini itu nggak bisa gitu guys. Selalu aja kena masanya di mana kita tuh pengen review komplit malah nggak bisa karena mereka begitu guys, karena mereka nggak ada yang mau ngalah guys dan gue juga nggak mau ngalah gitu. Jadi akhirnya yang terjadi seperti itu guys ya. Magic 2 physical 1. Boleh lah kita bikin magic guys ya. Gue mau bikin damage guys, by the way gue maunya bikin damage guys. Gue maunya bikin damage guys, jujur guys. Kita pengennya bikin damage, ini sakit banget wey. Sakit sekali guys ya. Oke, kita bakal bikin damage guys ya. Cuman gue gak tahu nih mau bikin itemnya apa gitu guys. Apa ya item yang bagus ya guys ya. Physical damage, bloodlust kah? Gue sempat kepikiran bloodlust guys, karena bloodlust ini enak banget. Eh, dia mau level 4 guys, nanti gua kena pula itu guys. Kena Leslie itu bisa kena guys, kena parah itu guys. Oke. Oh, tak lucu sih guys. Gua malah gak bantu guys ya. Aduh. Pusing. Gak bisa guys, susah guys. Sabar. Gua harus jadiin dulu itemnya guys. Baru gua bikin bloodlust guys. Gimana sih? Gua main jauh ini jadi gak jelas loh guys. Cepetan lah. Gue males jadi roamer tuh kayak gitu guys. Kalau mereka semua gak bisa ngikutin juga susah loh guys gitu loh. Itu yang kadang ngeselin aja gitu guys. Bisa gak sih yang bener gitu loh guys. Gitu maksud gue guys. Sombong dia, sombong guys. Dia sombong guys. Gue dari tadi jalan-jalan loh guys. Ya ambil. I'm coming. Wih, ih pas banget dia pulang. Ih. Untung gua nggak ke rumah guys ya. Kalau gua ke rumah abis gua guys. Pulang cok, pulang. Lu nggak diajarin buat. Gue bawain ke rumah mau nggak? mana Jawhead ditangkap lagi. Aduh. Weh. Gue nggak bisa. Sepertinya sangat berantakan hari ini mainnya guys. Kacau cok. Mereka bagus mainnya. Gue mainnya cepu.
Cupu guys. Gue mau main jauhnya tapi mereka milihnya kayak gini guys. Mau gue mau expilet tapi mereka nggak mau nyengade. Apa sih? Kesel gue jadinya guys. Yo 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 yo, kita lari lari guys ya, lari lari. Sumpah lo, gua lempar kawan cok. Gua tadi kirain Yinnya datang guys, jadi gua mau jauhin. Tapi yang kena itu ternyata Yin si ini guys. Sakit bet anjim. Gua mau lempar Yin, sumpah. Gua nggak nampak guys, kalian bisa lihat sendiri guys ya. Gua mau lempar Yin. Cuman ya gitu Yinnya guys. Udah guys. Ini fast game kalah. Gua mau bikin dia damage lo guys. Ih. Kesel gue. Kesel gue guys. Susah lah guys, susah lah guys, susah lah. Gue mau bikin damage, gue mau bikin damage guys. Gimana guys? Gue mau jadi damager guys, tapi disuruh rom. Gue nggak mau ngalah. Mereka takut sama gue loh guys, tapi kok gitu mainnya ya? Ada yang ngalah guys? Tuh, kok mundur? Woi, ambil tuh, ambil tuh, ulti. Ini gue pelawak semua gitu. Ah, Argus aja main mid lane ngapain coba? Dia bisa jadi roamer, dia nggak mau roamer guys. Lihat gue X, ih nggak tahu lah guys. Sekarang tank kan bisa main XP lane ya. Sekarang yang ambil XP lane aja di rot guys, bukan dia. Serba salah guys, jelek. Siapa yang jelek siapa coba? Hah? Sekarang gue tanya, siapa yang jelek coba? Hah? Hah? Siapa yang jelek? Gue tanya sama lu sini. Siapa yang jelek sekarang? Sum. Pak, dia takut dilempar, guys ya. Ih, gak dapet, ngapain gue skill kalau kayak gitu, guys? Kok mereka takut dilempar ya? Aneh banget loh. Kok gitu sih? Gue kayak nge-troll, co. Ini konten serius loh mau review. Kok gitu ya? Kenapa ya? Apa guys? Kok gua gitu guys? Gua mau main damage lo. Mak kalau mereka ngelor sih gua gila guys ya. Aduh, aduh. Lihat Argus aja 15 guys, terus masih ngarah-ngarahin kita gitu. Dia nggak bisa jaga diri. Atau dia di pick off gua nggak tahu lah guys. Nah nih, nih. Ini dia, ini dia. Udah mati bodoh. Iho. Gua bodoh amat. Bodoh amat. Hois. Rame banget. Rame bingit. Guys ya. Ah, rame bingit tak bisa guys. Enggak bisa. Gua ngapain, cok? Ini game apa sih? Ini ngonten apaan, cok? Good game anjir. Sumpah lo,
Game apa, Cok? Game apa ini? Woi, gua ngapain? 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 Udah kalah, guys. Good game. Ya Allah, apaan sih? Gue mau main XP lane loh. Dia jadi roamer nggak bisa review, guys. Kalau dia jadi roamer itu nggak ke review, guys. Harus jadi tank untuk apa, guys? Yang di buff itu kan skill satu dia, damage-nya, guys. Bukan dia makin tebal, bukan. Bukan, guys. Dia bukan tank, dia bukan roamer, guys. Dia sudah XP laner sekarang, guys. Oke, jadi ya udahlah, guys. Ini konten kita, guys. Review Jawhead buff berujung NT, guys, ya. Thank you guys for watching. Mudah-mudahan kalian terhibur, guys, ya. Melihat gue yang tiap kali kalau kalah pasti ada aja anehnya gitu, guys, ya. Dan mudah-mudahan kalian suka. Dan jangan lupa dibantu like dan subscribe. Ada suka gitu banget ya. Jangan lupa dibantu like dan subscribe channel ini, guys. Setiap like dan subscribe dari kalian itu sangat mendukung channel ini untuk berkembang lebih jauh lagi, guys. So I need your support. Thank you for always supporting me and watching me until now. So sampai di sini, guys. Kita bertemu di konten selanjutnya. Masih ada beberapa hero lagi yang harus direview di patch terbaru sebelum masuk ke patch bulan Juli nanti, guys. Patch besar, patch nggak begitu besar lah. So see you on the next video. Bye bye and peace.